Assalamualaikum teman Om Ruth semuanya, semoga kalian baik-baik saja, oke? Di belakang saya ini ada mobil MPV, minibus rajanya saat itu Kijang Kapsul tahun 99 Matic yang akan dijual, oke? Simak terus presentasinya ya. Teman-teman Om Ruth semuanya, seperti yang saya sudah bicarakan tadi, saya akan mempresentasikan mobil Kijang Kapsul tahun 99 Matic. Oke, mari kita lihat. Ini secara keseluruhan, ini dalam bodinya masih original semuanya ya, masih original. Ini juga catnya masih original. Ini mobil tahun 99 ya, mobil tahun 99 jarang pakai. Dan mobil ini adalah bahan bakarnya bensin. Transmisinya Matic. Oke? Mantap. Kita lihat lagi. Sekarang kita lihat ini keseluruhan bodinya ya. Ini juga masih ori. Masih kaleng juga, ini masih kaleng semua. Itu pemakaian baret-baret itu wajar ya dari tahun 99 ada pemakaian baret-baret. Namanya juga mobil dipakai, pasti ada baret-baretnya lah, nggak mungkin nggak dipakai. Tapi ini mobil emang jarang dipakai, dan mobil ini adalah tangan pertama dari belinya, dari dealer Toyota saat itu. Ini tangan pertama, jadi ini mau dijual. Oke, kita lihat lagi. Lihat sini nih. Oke, sebelum lebih lanjut ke daerah interior, saya presentasikan dulu untuk bagian eksteriornya. Mobil ini velgnya velg ring 14 dan ini masih orinya ya. Ini masih ori dari Toyota Astra Motor. Ini masih ada label Toyotanya. Emang mobil Kijang Kapsul saat itu modelnya seperti ini. Ini ring 14, profil 70 dan lebar 195. Ini mereknya pakai ban Turanza. Dan bagian bawahnya ini masih ada penghadang lumpur supaya nggak nyiprat ya. Ini juga masih oke, masih lurus semua. Ini benar-benar eksklusif ya, barang langka. Ini barang langka Kijang Matic bensin tahun 99 masih mulut. Dan untuk tahun 99 saat itu belum ada kenop-kenopan seperti mobil-mobil tahun sekarang, jadi buka bensinnya masih pakai kunci. Kita nanti bukanya di sini. Dan untuk kaca-kacanya modelnya seperti ini, power window, dan ini yang dibuka sedikit itu modelnya. Ini masih oke, masih asli. Sekarang kita lihat bagian belakangnya. Nah, ini bagian belakangnya semua. Ini ada wiper belakang. Ini buat apa, mancurin airnya. Ini juga masih LGX. Ini adalah tipe Kijang LGX ya, Toyota Kijang Kapsul LGX 1800 cc. Ini mobil 1800 cc.
ya, ini lampunya. Dan sekarang kita lihat. Namanya mobil tahun 90 udah termasuk mobil agak lama lah, udah seakan-akan aja tahun 2001, berarti 32 tahun kali ya. Mungkin kali gitu, nggak tahu deh. Itu aja sendiri. Tapi yang harus diperhatikan lah, ini kalau kita mau beli mobil-mobil second, apalagi mobil yang belakangnya hatchback bisa dibuka begini, kita lihat jalur airnya nih. Karena ini daerah rentan-rentan karat. Ini kita lihat dan ini masih oke. Ini saya presentasikan masih oke. Masih bagus. Ini saya lihat juga ini masih bagus. Ya, itu semua masih bagus. Masih bagus dan ini masih kuat. Ini yang penting, ini masih kuat. Jadi dia masih bisa menahan. Tuh, bisa menahan. Mantap. Sekarang kita tutup dulu. Sekarang kita lihat bagian bawah. Ban serepnya mobil ini ada di sini. Ini memakai suspensi ini per down di belakangnya. Untuk bagian depannya dia memakai sistem shock breaker. Ini knalpot. Ya. Oke, oh ya, mobil ini penggerak roda belakang ya. Kijang tahun sampai sekarang kijang memakai tahun apa? Penggerak roda belakang. Dan ini mobil pajaknya masih hidup. Pajaknya hidup. Mobil kijang kapsul 1800 cc matic bensin pajak hidup. Harganya berapa? Ntar gue presentasin dulu. Oke, yuk kita lihat. Nah, nih dalamnya seperti ini nih. Ini masih oke tuh, masih bagus ya. Masih oke, masih bagus. Sengaja saya presentasikan agak detail, jadi supaya teman-teman juga tahu mobilnya seperti ini. Kita jangan sampai ngasih kucing dalam karung. Ya, tuh masih oke, nggak ada karat. Biasanya karat-karat suka ada di sini. Ini belum, nggak ada karat. Belum masuk ke dalam, kita lihat luarnya dulu, jalur-jalurnya. Oke, ini buka mobilnya di sini ya. Sekarang kita kalian kita apa lihat mesin, kalian kita lihat mesinnya karena sini ada jalur air juga. Jadi kalau secara tadi apa eksteriornya udah oke ya, yang sebelah sana juga sama kok, nggak ada karat-karatnya. Nah, ini kita buka lah apa kap mesinnya. Ini masih bagus ya jalur airnya tuh, kuat, nggak ada karat, masih oke. Mesin masih mengkeren. Dan ini mesin 7K 1800 matic shoot kamera. Mesinnya masih moncer ya, mantap. Oke, dan saya tutup. Dan untuk transmisinya, transmisi matic-nya itu baru di overhaul. Jadi gini banget deh. Dan teman-teman, ini saya periksa bagian ini spakbor bawahnya nih. Untuk mobil tahun 99 ya. Ini masih bagus loh. Belum ada bolong-bolong sekali karena mobil ini tuh jarang pakai. Ini tangan pertama. Oh ya, ini kita lihat lagi deh sekalian. Ini juga ya. Bagus semua. Ini juga bagus semuanya. Nah, kita nah, ini juga kamera, lihat. Bagus, nggak ada karat. Mantap. Yang bagian belakang spakbornya oke. Nggak ada karat sekali. Excellent. Oke, teman-teman on-road semuanya. Ini adalah bagian dalam dari mobil ini ya. Kita mundurin dulu biar enak. Nah, ini semua nuansanya tahun 90-an akhir. Ini kan kijang tahun 99. Kijang pertama kali buka mobil kapsul kan modelnya seperti ini. Dan ini aura kapsul tahun 99 banget nih. Seperti ini nih. Oke, kita lihat kemari sini kamera. Lihat dashboardnya.
dashboardnya udah plastik. Plastiknya juga bagus lah, nggak kasar banget. Ya, benar-benar kualitasnya oke. Ini juga, ini kisi-kisi AC-nya masih berfungsi. Kisi-kisi AC, kisi-kisi AC, kisi-kisi AC. Ini laci buat tempat barangnya masih ada. Oke, ini buat pematik apinya taruh. Nuh, ini ada yang model ditaruh model kayak begini. Ini AC. Ini jam ya, ini tempat jam nih. Jam, ini di sini. Ini buat tempat receh-receh lah. Ini lampu hazard. Ini lampu hazardnya. Dan ini odometernya nih. Ini odometernya. Oh, ini udah model zaman sekarang nih audionya. Nah, ini transmisi matic, rem tangan. Ini box. Lalu, oh ya, ini buat wiper. Ya, buat tempat wiper. Ini knob. Knob buat lampunya. Ini knob lampu. Ini kunci, ini buat ngebuka kap mesinnya. Dan ini rem dan gas. Untuk joknya ya, ini masih bahan pabrik. Ini masih bawaan aslinya. Masih bawaan asli tahun 99. Begitu juga dengan jok baris kedua, sama. Ini masih originalnya. Masih bahan pabrik. Dan jok bagian baris ketiga juga sama, bahannya masih pabrik. Masih original semua ya. Ludru. Oke, sekarang kita tes ya. Oke, sekarang kita tes power window-nya. Mantap. Kita lihat sisi belakang, kita lihat kamera. Mantap. Kita lihat sisi sebelah kiri. Oke, jadi untuk power window keseluruhannya semua mesinnya bekerja. Semua masih bekerja, oke. Good, mantap. Untuk tahun 99, untuk tahun 99 ini pegangannya belum retract ya. Masih yang kayak begini. Ini juga belum ada vanity mirror-nya atau kaca buat ngaca. Ini masih seperti ini, kaca spion. Ini juga masih polos penghadang kacanya. Dan ini setir Kijang tahun 99 masih seperti ini. Mobil ini adalah Kijang bensin Matic tahun 1999 Matic. Makanya transmisinya Matic saat itu seperti ini. PRND2 ini L nih kalau nggak salah nih. Saat itu masih seperti ini ya. Ini apa? Rem tangan dan ini box buat naro bahan-bahan, barang-barang. Dan sini ada buat asbak ya kali ya. Asbak ya kalau ngerokok itu nih di sini ya. Masih tahun gitu kan mobil-mobil masih pakai asbak. Tahu tahun sekarang kayaknya masih pakai juga sih. Dan ini adalah untuk kunci. Nah, kita lihat. Tuh ya, masih berfungsi di semuanya. Dan mobil ini auto door lock. Dia bisa ngunci sendiri juga. Asal kita mau nungguin aja, tapi nggak males kan, ada beberapa detik harus kita nungguin. Ya udah kita lewatin aja. Skip. Oke, teman Om Road semuanya, sekarang saya ada di baris kedua.
tahun 99, ya mobil tahun 99 seperti ini nih, baris keduanya kursinya masih seperti ini. Nah, saya di sini deh, biar enak. Nah, ini bahannya masih pabrik ya, kalau dia bawahnya rata ya, flat. Nah, ini ada buat tempat naruh tangan buat nyantai, duduknya cuma berdua, tapi ini mobil bisa untuk 7 orang, 2, 3, 2, 7, tapi kalau lo maksa bisa jadi 8, belakang 3. Nah, mobil ini adalah tipe LGX, jadi kalau tipe LGX itu double blower. Nah, ini AC double blower untuk baris keduanya. Ini ada standar 3 percakapan, off, low, yang kedua dan high. Ini masih berfungsi ya, ini dingin banget, masih oke banget. Dan ini ada lampu, lampunya nggak nyala Dor. Oh iya, ntar ganti lampu, ganti ini aja, lampunya mungkin belum sempet diganti, ntar diganti. Dan ini adalah aspek belakang ya, di row kedua ini ada aspek buat belakangnya. Sekarang saya mau coba yang baris ketiganya ya. Sekarang saya mau masuk ke baris ketiga. Kalau misalkan mobil tahun 99 kan seperti ini kita naik ya, modelnya belum bisa digeser kalau nggak salah, mobil tahun 99 gitu ya kan. Nah, ini kita samain biar depannya nyaman. Pas-pasan. Ya, tapi lumayan lah, karena saya tingginya 177-an, jadi lumayan lah. Ini posisi saya yang tadi gitu, di sini. Enaknya ini berdua di sini, berenam ya, jadi duduknya berenam ya. Tapi kalau lo maksa, jadi kalau berdua, dua, itu 6 orang itu enak banget. 2, 3, 2, jadi 7. Tapi kalau 2, 3, 3, oh yang di belakang sempit banget. Tapi masih muat, gede, bertiga. Tapi jarak dekat, jangan jarak jauh, pegel. Nah ini apa, mobil tahun 99, kijang tahun 99. Mantap bro. Sekarang saya lagi coba mobil ini jalan tol bebas hambatan. Total mobil ini metiknya sebenarnya sudah di overhaul, jadi ini udah dibersihkan, udah diperbaiki, diganti sama sekali. Jadi ini metiknya enak banget gitu loh, responsif. Ini mantep banget. Tapi saya nggak mau bawa ngebut-ngebut, saya kalau bawa mobil nyantai, jadi kita nikmatin mobil. Ini kerasa banget ya, metiknya tuh responsif, ngebut, enak banget, nyaman. Dan mobil ini luar biasanya jarang apa dijual dengan kondisi tangan pertama. Mobil ini mobil kondisi tangan pertama, mobil kijang kapsul tahun 99, metik, bensin dan karburator. Jadi pengapian ini karburator ya. Ini barang langka banget ini. Ini mobil keren banget. Benar-benar smooth, luar biasa, istimewa. Semuanya masih ori, ini juga saya mulai naikin ini larinya tuh. Kelihatan, but. Ada jet apa dia mulai ningkatin bedahin gigi. Dan mobil ini dijual dengan harga penawaran 70 juta nego. Jadi mobil ini dijual dengan harga 70 juta nego. Jika teman-teman semua
tertarik dengan mobil ini, silakan hubungi nomor di bawah ini dengan Om Rudi atau Rahman Motor. Jadi mobil disediakan oleh Rahman Motor. Rahman Motor juga selain menjual motor, bengkel, dan juga menyediakan mobil-mobil second berkualitas. Jadi teman-teman yang tertarik bisa menghubungi Rahman Motor atau Om Rudi. Nomornya ada di bawah ini. Alamat juga nanti saya kasih di bawah ini. Oke? Oke, teman-teman, demikian presentasi saya tentang mobil Kijang Kapsul tahun 99 Matic Karburator 1800cc ini. Dan jika teman-teman tertarik dengan kendaraan ini, silakan hubungi dengan Rahman Motor atau Om Rudi, nomornya ada di bawah ini, dan alamatnya juga akan saya kasih. Oke, demikian aja presentasi dari saya, dan jangan lupa subscribe channel ini, klik loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru terbaik dari Om Rud semua. Oke, see you, dadah. Ya. Kamera, roll, action. Assalamualaikum teman Om Rud semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja, oke? Di belakang saya ini adalah Kijang Super